satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah rakamkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-24. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-24. Ustaz Amri kalau salah tolong perbetul ya. Al-Ma'idah 24, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waqalu ka qalu, Amri, saya tukar awal, qalu saja. Qalu ya Musa, lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Al-Ma'idah ayat 24. Dalam ayat ini, sebenarnya ayat ni ni diturunkan macam ni. Suatu ketika dulu, zaman Nabi Musa, bila dia melarikan diri bawa keluar kaum dia, iaitu kaum Bani Israel, daripada cengkaman, penindasan dan kezaliman Fir'aun. Fir'aun hak jadi Maharaja Mesir tu ialah berbangsa Kipti. Tapi banyak kaum-kaum Bani Israel yang sama bangsa dengan Nabi Musa dan Nabi Harun ni menjadi penindasan, menjadi kezaliman di sisi Maharaja Fir'aun pada waktu tu. Bila sampai wahyu dan perintah daripada Allah minta Nabi Musa bawa sebahagian besar Bani Israel ni keluar daripada bumi Mesir. Jadi secara ringkas, bila dah keluar, terjadilah peristiwa pembelahan laut, Laut Merah yang masyhur tu. Jadi bila berjaya lintas Laut Merah, nah Fir'aun dengan tentera dia dah ditenggelamkan oleh Allah dalam laut tu. Jadi mulalah mereka sampai di Semenanjung Sinai. Masa itulah secara ringkas terjadi Nabi Musa diminta oleh Allah naik ke Bukit Tursina untuk bermunajat 40 hari 40 malam. Tiba-tiba terlewat 2 malam, jadi 42 malam, turun-turun Samiri dah buat hai. Samiri kumpulkan barang-barang kemah yang terdiri daripada emas dan perak, buat patung lembu. Jadi pula kes dengan Samiri, lalu akhirnya sampailah mereka ke satu tempat. Jadi tempat ni dikatakan dah hampir, dah dekat dah dengan sempadan antara Mesir dengan Palestin pada waktu tu. Jadi dekat dah, dia ni duduk dalam Mesir lagi, tapi dah hampir sampai dengan sempadan nak masuk Palestin. Dan janji Allah pada Bani Israel, memang waktu tu Palestin ni nak diberikan pada Nabi Musa dan Bani Israel. Lepas kamu keluar daripada bumi Mesir, itulah bumi yang dijanjikan oleh Allah. Memang Allah janjikan dan Allah wartakan Palestin untuk Bani Israel. Ini jelas. Tak ada siapa boleh nafi fakta dan sejarah ini. Tetapi bila mereka dah sampai dekat dan hampir tadi, mereka dapati yang menduduki dan mendiami bumi Palestin pada waktu tersebut ialah bangsa-bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini disifatkan sebagai bangsa yang jenis bertubuh besar. Bertubuh besar, bertubuh kekar, kita sebut hari ini apa? Sado kot. Tubuh jenis sado, jenis orang yang tak takut mati, jenis suka menumpahkan darah, jenis suka berperang. Itu sifat dia. Bila geng-geng Bani Israel yang dengan Nabi Musa ni, yang Allah janjikan tempat dia Palestin, tiba-tiba dalam tu ada satu kaum yang saya sifatkan, sifat-sifat dia tadi, timbul rasa gerun, timbul rasa takut dalam diri mereka. Allah kata, kalau kamu nak bumi Palestin ni, kamu kena masuk berperang dengan penduduk dia, dan aku akan menjamin kemenangan atas kamu. Payah dah nak cari ni. Bila Allah tu suruh kita berperang, patut ada jaminan. Kita hari ni atas dunia, kalaulah kita berperang dengan mana-mana bangsa, kita berperang dengan mana-mana negara, tak ada jaminan. Mungkin kita menang, mungkin kita kalah, tak ada jaminan. Tapi ni kalau Allah katalah contoh, malam ni kita bermimpi, esok kita berperang dengan Thailand, tapi aku jamin hang menang. Agak-agak apa perasaan kita? Mestilah happy, mestilah seronok, ada jaminan menang. Tetapi yang Allah nak bagi tahu ialah apa? Bukan jaminan menang atau kalah. Yang Allah nak bagi tahu, inilah sifat sebenar Bani Israel, sifat sebenar bangsa Yahudi. Tentera-tentera Bani Israel, tentera-tentera Yahudi sekarang ni hak jenis takutkan mati. Tentera-tentera Yahudi Zionis, hak duk Israel, haram Israel tu bukan berani pun.
Mereka ni jenis takut mati. Tengok dari atas kepala sampai kaki. Topi kalih peluru, teropong kalih peluru, baju kalih peluru, seluar kalih peluru, kasut pun kalau boleh kalih peluru. Takutnya mereka pada mati. Sebenarnya hal takut mati bukan zaman lah ni. Nuh zaman hak duduk dengan Musa, Nabi mereka lagi. Zaman hak duduk dengan Harun, Nabi mereka lagi bab takut mati ni. Padahal Allah janji dah Palestin tu untuk kamu. Syarat dia masuk berlawang dengan geng tu, kamu menang. Jaminan kemenangan dah ada pun. Takut. Tak mau masuk dia. Akibat tak mau masuk, terjadi dialog yang kita baca Maidah 24 tadi. Ya Musa lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Wahai Musa, kami selama-lamanya tak akan masuk dalam bumi Palestin abadan. Ada taukid lagi. Padahal kalimah lan tu kalimah selama-lamanya dah. Dalam Al-Quran, kalimah nafi kadang-kadang Allah guna lam dengan lam dengan mim. Kadang-kadang Allah guna lam dengan nun, lan. Satu lam, satu lan. Kalau lam dengan mim ialah benda yang kita tak mau buat, mungkin lepas pada ni kita nak buat. Contoh, aku tak mau masuklah Palestin hari ni, tapi kemungkinan esok masuk. Mungkin rasa minggu ni aku tak berani, minggu depan aku berani masuk juga. Tapi waktu tu ada dia, hak tu ada dia. Tahun ni rasa tak masuk kot, kita kena bagi perkuat tentera, perkuat senjata, perkuat logistik. Tahun depan kot masuk, masuk juga kalau ada lam. Tapi kalau disebut lan, memang selama-lamanya dah. Contoh awal Baqarah. Bila mana Rasulullah berhadapan dengan kafir musyrikin Mekah. Bila Allah cabar orang-orang kafir untuk apa? Dia pernah tuduh wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad ni cuma rekaan Nabi Muhammad sendiri, bukan wahyu Allah. Lalu Allah cabar mereka supaya mendatangkan satu surah yang sama dengan Quran. Buatlah macam mana pun, biar dia ada mukjizat sebiji macam Quran. Tapi Allah dah bagi tahu, fa illam taf'alu walan taf'alu. Fa illam taf'alu, guna lam dulu. Memang kamu tak boleh buat, tapi dalam masa tak boleh buat tu ada juga anak mereka, ada juga anak buat, ada juga anak try. Kita buatlah ayat last kali tu, biar apa? Tu biar apa? Alfil wa malfil wa ma adraka malfil. Gajah. Apa itu gajah? Apa yang dimaksudkan dengan gajah? Dia nak tiru Al-Qari'ah konon-kononnya. Tapi cerita bab gajah. Jadi ada ijaz tak? Tak ada. Tak ada ijaz langsung. Orang dengar pun orang nak ketawa. Ada ayat pasal katak lah macam-macam. Jadi walaupun kamu tak boleh buat, mula-mula Allah guna lam. Walaupun tak boleh buat, ada juga anak try. Tapi walan taf'alu, selama-lamanya kamu tak akan boleh menandingi satu, bahkan satu huruf, bahkan satu apa surah Al-Quran pun tak boleh. Sama macam tadi, lan nadkhulaha. Kami selama-lamanya tak akan masuk wahai Musa. Mereka menakut. Allah taukid abadan, selama-lamanya abadi kami tak akan masuk. Madamu fiha, selama mana orang hadduk bangsa Palestin tu ada lagi di bumi Palestin, kami tak mau masuk. Seolah-olah mereka nak menang percuma, mereka nak menang mudah, mereka nak Allah sediakan tempat yang terbuka. Boleh kami masuk, kamu matikan sekaligus lah orang Palestin tu, mati semua baru kami masuk. Dia nak hak senang saja. Ataupun mari angin ribut menghalau mereka pi ke tempat lain. Dia nak hak percuma saja. Dia tak mahu hak jenis guna tenaga sikit, guna jerih payah sikit, guna peluh sikit. Dia nak hak jenis senang-senang percuma. Mati lagu tu ke hambat lagu tu, kami masuk mudah-mudah. Mana boleh? Inilah yang menyebabkan Allah tarik balik warta bumi Palestin. Ni kata-kata ni, Amri. Fazhab anta wa rabbuka faqatila. Hey Musa, wahai Musa, kalau hang nak sangat bumi Palestin, hang nak sangat tanah yang dijanjikan oleh Allah, hang pilah sendiri berperang. Fazhab anta wa rabbuka, ajak sekali tu hang-hang pi berperang, hang pi dua orang lawan dengan bangsa Palestin. Bukan kau ajak ke? Kalau kata Musa hang nak perang sangat, hang pilah seorang-seorang, okey lagi. Musa, kalau hang nak perang sangat, nak tanah yang dijanjikan, hampilah sendiri, ajak sekali Tuhan hampi hang dua orang ni pi berperang. Ni melampau dah ni, ajak Tuhan sekali ni, ajak Allah sekali dengan hang Musa. Walaupun demikian, Musa nak masuk, agak-agak dia dengan Nabi Harun, orang lain tak mau ikut. Musa masuk ke tak?
Kita abaikan dulu bab dia cabar Tuhan tadi. Musa pun kata, dah wahyu Allah, aku nak masuk. Mari Harun, kita pergi dua orang, hak lain tak mau masuk. Musa masuk ke tak? Siapa nak masuk? Nabi pun takkan dua orang nak perangkan satu negara. Jadi Musa pun terpaksa bertahan kemarahan dengan orang-orang Bani Israel. Inilah perangai Bani Israel. Penakut lawan, sampai Allah pun dia kata lagu tu, inna hahuna qa'idun. Kalaulah hang pi dengan Tuhan hang, kami akan tunggu di sini menanti saja. Kalau hang dengan Tuhan hang pi menang, kami pun akan ikut belakang. Kalau hang pi dengan Tuhan hang kalah, ikut hang lah, mati hang dua orang tu, kami duduk sini juga. Lagu tu perangai. Ayat ni banyak kali dah baca kan, tapi tak tahulah cerita dia macam ni. Inilah cerita dia. Inilah sifat semenak Bani Israel. Tapi poin dia yang saya nak bawa hadis ni, bukan pasal ni. Bukan pasal mereka takut atau berani perang. Bukan pasal tanah yang dijanjikan. Bukan pasal bangsa Bani Israel. Sebenarnya hadis yang dibawa ada keterkaitan dengan ayat ini. Ialah hadis ini riwayat Imam Bukhari. Buka Sahih Bukhari bab yang sama macam pertama, bab Ahadis Al-Anbiya, bab kisah Nabi-Nabi dan Rasul, jilid ke-6, muka surat 440, hadis 3407. Hadis 3407. Dan juga dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim Kitabul Fadail, bab-bab keutamaan Nabi Musa, jilid ke-4, hadis bernombor 1842. Saya bagi peringatan, kitab rujukan ni ialah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, cetakan Darul Kutub Ilmiah Beirut. Kadang-kadang kita rujuk dia tak sama hadis, dia tak sama muka surat. Itu boleh tengoklah ikut bab. Bab dia tak akan lari. Hadis mungkin berubah, nombor muka surat mungkin berubah. Tapi rujuklah pada bab Ahadis Al-Anbiya dengan Kitabul Fadail Imam Muslim. Baik. Dalam riwayat Bukhari dia datangkan daripada Ma'mar yang telah menceritakan kepada kami, daripada Hammam yang telah mencerita atau meriwayatkan kepada kami daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dia mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia nak bawa ialah karakter sebenar Nabi Musa. Agak-agak perangai Bani Israel yang macam tadi, karakter Nabi Musa macam mana? Jenis lembut ke, jenis pendiam ke, untuk hak jenis perangai macam Bani Israel? Karakter Nabi Musa ni memang kena tegas, memang kena orang gerun, memang kena serius 24 jam. Dalam kebanyakan kutipan-kutipan perkataan-perkataan ulama tentang rupa paras Nabi Musa, ada yang mengatakan Nabi Musa ni berambut beralun berombak, yang mengatakan bola dan alis mata dia tajam, hidungnya agak tinggi, giginya tersusun rapi, indah dan cantik, yang perwatakan dia ni serius. Bukan kata 24 jam, jadi banyak serius daripada senyum dan ketawa. Dan perwatakan dia bertubuh besar, banyak bulu-bulu yang ada di belakang dia. Jenis orang yang kekar, orang yang sadu, jenis garang, jenis serius. Tu baru padan dengan perangai dia bangsa Bani Israel tadi. Tapi yang Nabi bawa hadis ini ialah berita suatu hari Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat dia, iaitu malaikat Malikil Maut, yang malaikat pencabut nyawa, iaitu malaikat Izrail, supaya turun ke dunia, turun ke bumi, menyerupakan diri jadi macam manusia biasa. Malaikat Izrail hang turun ke bumi berupa manusia biasa, pi jumpa, pi cari Nabi aku Musa, bagi tahu pada dia bahawa umur dia dah dekat, ajal dia dah dekat, kematian dia dah dekat. Bagi tahu kat dia lagu tu. Tapi walaupun demikian, aku bagi kepada Musa dua pilihan. Pilihan yang pertama hang habaq kat Musa ialah, pilihan pertama, kalau dia nak mati ikut ketentuan dan takdir yang aku tetapkan, dia boleh pilih nombor satu. Cuma hang turun bagi tahu umur dia dah dekat, ajal dia dah dekat, mati dia nak dekat. Kalau dia nak pilih nombor satu, maksudnya dia menerima ketentuan bahawa ajal dia dah semakin dekat, tak apa juga. Kalau dia nak pilih nombor dua, dia boleh minta umur dan ajal dia ni aku panjangkan. Kalau dia nak panjang lagi pun, aku boleh panjangkan ajal dia, aku boleh panjangkan hal-hal yang bersifat ataupun berkait dengan kematian dia. Tihak, apa yang dia akan pilih? Hak pertama ke dia nak minta panjang umur? Turun. Jadi malaikat Malikil Maut turun, Izrail turun.
Bila Israel turun, dia jumpa dengan Nabi Musa. Dia kata, wahai Musa, aku mendatangkan pesanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kat hang bahawa umur hang ni dah dekat. Ajal hang dah dekat, kematian dah dekat. Walaupun begitu, Allah bagi pilihan kepada kamu. Sama ada kamu nak pilih yang pertama, kamu rela dan redha dengan ketentuan Allah nak mematikan kamu sebagaimana yang ditakdirkan sejak azali sebelum ni. Tapi kalau kamu nak panjang umur, nak minta Allah bagi lanjut lagi, boleh pilih hak nombor dua. Kamu nak hak mana? Satu ke dua? Tu yang malaikat terima pesanan daripada Allah, dan dia dah memang melunaskan tanggungjawab dan tugas dia. Tiba-tiba dengar malaikat kata macam tu, bergetar tangan Nabi Musa. Ini nak cakap sifat Nabi Musa. Bergetar tangan Nabi Musa, dia angkat tangan dia, dia hayun, dia tampak pipi malaikat Israel, rosak mata dia. Tu malaikat, tu Nabi Musa. Dia bergetar tangan dia, dia angkat, dia hayun, pam, dia tampak muka Israel sampai rosak sebiji anak mata dia. Agak-agak macam mana? Wei, lagi pelik ustaz. Hak tadi telanjang saja. Hak ni tampak malaikat. Jangan terkejut, buka bab hadis tadi. Hadis ni masyhur sebenarnya, mungkin kita jarang baca. Bila rosak mata dia, dia pun naik semula menghadap Allah. Agak-agak kalau kita lagu mana? Nabi pun rasa nak marah bila bercakap bab nak mati. Tiba-tiba Amri, saya semalam bermimpi dapat ilham. Esok hampir jumpa dengan imam masjid Glugok yang nama Amri, bagi tahu lusa dia nak mati dah. Lusa dia nak meninggal dunia. Saya pun pergi ke Amri. Semalam dapat ilham, dapat wahyu Amri. Allah kata hang ni lusa dah, tak lama dah. Hang boleh pilih nak mati lusa ke, kalau boleh adjust lagi 30 tahun. Agak-agak Amri akan kata apa? Agak-agak saya akan kena benda yang sama juga kot. Ke tuan-tuan macam mana? Kalau tiba-tiba mari orang dapat ilham kata hang nak mati dah, minggu depan kau minggu apa? Lagu itulah juga seorang Nabi. Ni nak cakap karakteristik dia. Tapi bila kawan tu naik, dia menghadap Allah. Apa kata Israel? Wahai Allah, kenapakah kamu mengutuskan aku kepada seorang hambamu yang menolak kematian? Pasal apa hang utuh aku kepada seorang hamba kamu yang tolak mati? Allah pun tanya, apa yang dah berlaku? Patutnya tak ada lah soalan macam ni dari Allah. Apa dah berlaku wahai Israel? Allah kan maha mengetahui, tak payahlah dia tanya. Tapi nak bagi umat manusia ni faham, dia ada bentuk dialog, bentuk penceritaan. Sama macam awal Baqarah 33-38, masa Allah nak buat Nabi Adam sebagai khalifah. Allah tanya pendapat siapa? Allah tanya pendapat siapa? Bukan para malaikat ke? Hak Allah cipta Nabi Adam, tak payah tanya siapa, tak payah mesyuarat, tak payah meeting dengan malaikat. Tapi Allah tunjukkan kebersamaan tersebut. Malaikat, aku nak buat manusia, nak jadi dia khalifah, nama dia Adam. Apa pendapat kamu? Allah tak payah tanya sebenarnya. Tak payah meeting pun, tapi dia nak bagi ada jalan penceritaan, nak suruh kita fikir apa iktibar dan manfaat. Macam tadi Allah tak payah tanya. Sebelum turun pun Allah tahu dah dia nak kena tampak, tapi Allah tanya, apa yang dah berlaku wahai Israel? Dia kata, aku dah turun, bagi dah wasiat dan pesanan tadi. Tiba-tiba tak ada jawapan. Nombor satu pun tak, dua pun tak, makan penampak. Rosak mata. Lalu Allah memperbaiki mata Israel. Dia bagi elok balik. Han turun sekali lagi. Han turun sekali lagi. Bagi tahu dekat Musa, kalau dia nak nombor satu, tak ada masalah. Kalau dia nak nombor dua, misal kata. Kalau dia tanya hang, kalau dia nak nombor dua, mesti dia akan tanya, lama mana kalau Allah nak lambat? Lama mana kalau Allah nak pelanjut? Takut dia tanya lagu tu, hang kena naik kali ketiga pula. Jadi aku nak cakap awal-awal. Kalau dia minta hak nombor dua, minta tambah umur, bagaimana cara nak kira? Bila turun ke bumi, kalau Musa nak hak nombor dua, suruh dia cari seekor lembu jantan. Suruh Musa cari seekor lembu jantan, dia kena mengadap bahagian punggung lembu. Kepala lembu duduk depan, punggung lembu duduk sini, dia kena duduk belakang lembu. Angkat tangan dia, hak dia tampak kamu tadi, lekapkan pada belakang lembu. Ambil tangan dia, letak atas belakang lembu. Cara nak kira umur dia macam mana? Perhatikan bila dia angkat balik tangan dia. Contohlah, mana ni? Tak ada apa benda tak? Contoh ni belakang lembu. Musa ambil tangan, dia letak atas belakang lembu. Bila dia angkat tu, kamu perhati tang mana kawasan hak dia letak tangan tadi. Kawasan tu lah
kamu kena kira ikut bulu lembu hak dia letak tangan tu. Satu bulu satu tahun. Agak-agak satu tapak tangan berapa ribu bulu ada? Agak-agaklah kita kata satu tapak tangan, kalau kira satu bulu banyak ribu juga bulu tu tak? Kalau kata seribu, seribu tahun. Dah satu bulu satu tahun. Kalau sepuluh ribu? Sepuluh ribu. Bayangkan kalau Nabi Musa ambil hak nombor dua, agak-agak dia hidup lagi taklah ni. Nabi Muhammad baru tinggal kita berapa tahun? 1400 lebih baru. Kalau dia hak 10 tahun, Nabi Musa pun boleh hidup sampai hari ini. Tapi alhamdulillah, dah ditakdirkan sejak azali mungkin dia lebih suka memilih yang nombor satu. Dekat dengan Allah dan berkekalan di dalam syurga. Hak nombor satu, macam Nabi-Nabi lain. Dia nak duduk dengan sahabat-sahabat dia yang seangkatan dengan dia, Nabi-Nabi dan Rasul yang lebih dahulu pergi mendahului beliau. Beliau tak pilih hak nombor dua. Malaikat tanya, pasal apa hang tak minta lanjut usia? Dia kata, hak aku hidup ni dah. Aku serabut kepala dah dengan Bani Israel ni. Perangai macam-macam. Hak hiduplah ni. Hak panjang umur setakat ni pun macam-macam hai Bani Israel duk angkat, macam-macam hai Bani Israel duk bawa. Agak-agak kalau umur panjang macam mana? Lagilah serabut kepala. Contohlah, saya sebagai seorang guru, umur pencinlah ni 60. Saya ni dah letih darah tinggi dah dengan murid-murid sekolah. Kencing manis dah dengan murid sekolah. Sampai umur 60, turunlah pegawai Kementerian Pelajaran. Ustaz sambung lagi 20 tahun. Ambil 80 tahun. Kita hak ni pun darah tinggi, kencing manis dah dengan budak, dia nak suruh tambah lagi. Contohlah tu. Contoh akal kita. Nak suruh tambah lagi. Hak ni pun aku serabut dah. Agak-agak kalau Nabi Musa duduk zaman ni, secara kronologi macam-macam dia nak kena fikir tak? Agak-agak MS-370 tu betul-betul ke jauh lautan Hindi? Dia pun nak kena fikir. 2.6 bilion hilang ke mana lah? Tipi mana hilang duit ni? GST pula tiba-tiba naik 6% pula. Macam-macam dia pun kena fikir juga kalau dia hidup zaman ni. Sebagai contoh saja ni. Bukan nak menghina ataupun mengaibkan Nabi. Dah 10,000 tahun. Tapi dia minta hak tu, alhamdulillah. Yang di sini, dia minta kalau Allah nak matikan dia berdekatan dengan sempadan tanah suci Palestin. Ya Allah, kalau kamu nak ambil nyawa aku, aku minta macam ni lah senang. Hak Nabi Musa minta tu. Ni, depan saya ni sempadan negara. Hak belah saya duduk tanah suci Palestin. Hak belah saudara-saudari duduk ni bumi Mesir. Baik. Jadi kalau ada seorang kaki dia berdiri atas garisan ni, dia ambil seketul batu, seorang tu mengadap ke bumi Mesir, dia lempar sekuat-kuat tenaga lah kita kata, duduk di sini, lempar agak-agak sampai jauh mana, paling kuat pun. Sampailah rumah belakang tu kita kata. Jadi kalau kamu nak matikan aku, matikan sejauh lemparan batu. Daripada tanah suci, ni tanah suci. Jadi luak tanah suci itu sejauh lemparan batu, di situlah kalau kamu nak matikan aku. Dia minta. Dan Allah menunaikan permintaan Nabi Musa alaihi salam, mematikan sebagaimana permintaan dan permohonan dia. Nabi kata apa di hujung hadis dekat sahabat? Sekarang ni kita berada di bumi Madinah. Seandainya aku menceritakan hadis ini pada kamu, kita duduk di sana, pasti aku akan tunjukkan di mana lokasi kubur Nabi Musa alaihi salam. Sebab duk cerita ni duduk di Madinah. Tapi Nabi kata kalau aku cerita ni duduk di sana, aku akan tunjuk di mana kubur Nabi Musa. Kubur yang di sisinya ada dataran pasir merah yang bergelombang. Di situlah ada lokasi kubur Nabi Musa. Pasal apa? Sebenarnya, pasal apa Nabi Musa tak minta mati dalam bumi tanah suci Palestin? Semua orang mengimpikan mati di tanah suci mengikut akidah dan anutan masing-masing. Kita kalau boleh nak mati di mana? Di tanah suci Mekah, di tanah suci Madinah ke, di tanah suci Palestin ke? Patut-patut Nabi Musa minta dengan Allah mati dalam tanah suci. Pasal apa dia minta di luar tanah suci sejauh lemparan batu? Sebab ayat Maidah tadilah. Dia dah tahu lepas itulah perangai Bani Israel, Allah dah tarik balik bumi tanah suci Palestin daripada Bani Israel. Dia takut nak minta dengan Allah sebab Allah dah mengharamkan bumi ni kepada Bani Israel, sedangkan Bani Israel tu sama bani dengan dia. Dia kalau boleh nak mati dalam ni.
nak wafat dalam ni, tapi perangai umat aku, aku malu nak minta dengan Tuhan, sebab Tuhan dah tarik balik dah kan. Tadi mula-mula Tuhan suruh, dah dia menakut, tak mau masuk, tak mau berperang, Allah tarik balik, aku malu nak minta mati dalam ni sebab perangai kaum dia. Jadi kalau sekurang-kurang tak mati dalam ni pun, dekat dengan sini sejauh lemparan batu, maksudnya dekat je, malu nak minta dalam ni. Mati di tanah suci mungkin ada keistimewaan tertentu, tapi dia bukan syarat lepas daripada seksa, tak lepas seksa kubur. Bukan kata aku ni banyak dosa kalau mati di Mekah ni, mungkin A lah, lepas seksa kubur. Lagu tu kata Abu Jahal mati kat mana? Abu Lahab mati kat mana? Tak ada lepas-lepas pun, hak jahat tetap jahat, hak baik tetap baik, dia tak ada apa. Mungkin ada keistimewaan lain, tapi bak jahat tu tetap akan diazab, bak baik tetap akan diberi nikmat. Nah, itulah kisah Nabi Musa. Seorang Nabi yang karakteristik dia, sampai malaikat maut pun dia tampak dalam bentuk manusia. Kalau bentuk besar dia, tak berani juga Nabi Musa dah. Okey.